Terima kasih kepada Datuk Ibrahim Ali, orang Kampung Hamba Pasemah. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, saya tertarik bila beliau menyebut perkasa berhijrah dan istiqamah. Ini perkataan paling menarik dan insyaAllah ucapan berikutnya akan disampaikan oleh Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Nik Muhammad Abduh, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Takbir! 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 Orang tanya kenapa selepas Datuk Ibrahim jemput Ustaz Nik Abduh, itu kena jawab di lain masa. Saya ambil peluang untuk bersalam dengan Datuk Hei. Kali pertama saya bersalam selepas bertembung 2013. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selepas syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak ucapkan terima kasih khusus kepada pengerusi bantah TPPA, Saudara Nizam Mahsyar, kerana telah berjaya mengadakan perhimpunan ini yang menghimpunkan seluruh rakyat Malaysia, sama ada daripada perseorangan individu, NGO dan parti politik, yang hari ini diketuai oleh parti PAS daripada parti PKR, datang bersama dengan tuan-tuan untuk sama-sama kita mengadakan hari bersedih. Hari kita meratapi negara kita yang telah dianiayai oleh pemimpin sendiri yang tidak bertanggungjawab. Dengan mengadakan, menyetujui, menandatangani perjanjian TPPA ini akan menjadikan negara kita akan berada di ambang kemusnahan, akan merosakkan ekonomi domestik negara kita, akan merosakkan masa depan rakyat. Terima kasih kepada tuan-puan semua, terutama sekali rakan-rakan saya anak-anak muda yang datang ramai pada hari ini, dan terima kasih kepada orang tua, orang lama, walaupun tok cekak mari hari ini, tapi datang untuk mengajar anak-anak muda memahami politik negara kita. Tuan-puan semua, saya nak menyebut TPPA ini kalau tidak ditandatangani, kalau negara kita mengambil sikap berkeras untuk tidak tanda tangani, walaupun Obama datang 5 kali ke Malaysia, tapi kalau kita berkeras, tidak akan ada sekatan ekonomi ke atas negara kita. Perjanjian maknanya dia mengikat. Itu perjanjian. Kita diikat. Apabila kita mahu diikat, kita mahukan kebahagiaan. Sebagaimana kita kahwin, isteri kita perempuan yang lemah, apabila dia mengikat diri dia dengan suami, dia tak nak suami menindas dia, tapi dia nak perlindungan daripada suami dia. Sekarang negara kita mengikat diri kita dengan Amerika. Adakah tuan-tuan yakin Amerika akan memberi perlindungan kepada kita Malaysia? Itulah buktinya. Sebuah negara 30 tahun lepas, namanya Iran, negara yang berubah dengan revolusi Iran. Apabila revolusi berlaku, Iran telah diancam dan sekatan ekonomi dikenakan. Puluhan tahun dia disekat ekonomi dia. Barang dia tak boleh keluar, barang dia tak boleh masuk. Tetapi tuan-tuan tengok selepas 30 tahun, apa berlaku pada Iran hari ini. Iran adalah sebuah kuasa yang ditakuti oleh Barat. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana jati diri yang ada pada negara Iran, mereka tidak perlu bergantung kepada negara luar. Hari ini negara kita ikut Amerika nak bawa negara kita pergi. Benarlah apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa umat yang lemah, umat aku suatu hari adalah umat yang lemah, akan mengikut siapa saja walaupun sampai ke lubang biawak. Ia berlaku hari ini. Dulu pernah negara kita digelar gergasi Asia, digelar harimau Asia, kerana makmurnya ekonomi negara. Kemudian dia jatuh. Apabila dia jatuh, sampai hari ini dia tak pernah naik. Maknanya daripada seekor gajah, hari ini menjadi tikus yang dibawa ke mana-mana, dikejar oleh kucing. Inilah negara kita. Bahana kita berpemimpinkan pemimpin yang tidak ada jati diri.
Tidak pernah negara kita diajar oleh pemimpin negara untuk hidup dengan kekuatan diri sendiri. Hari-hari kita diminta ikutlah dunia globalisasi. Kalau kita tak ikut, kita akan ketinggalan di belakang. Tuan-tuan semua, dengan ikut inilah kita terus ditinggalkan oleh negara besar. Kenapa? Karena kita tidak ada kekuatan itu. Jadi benar, walaupun kita tahu tidak semua rakyat menyokong bantah TPP ini, tapi kehadiran tuan-tuan semua saya yakin mewakili majoriti rakyat Malaysia. Betul atau tidak? Mewakili individu orang-orang tua yang tak mampu hadir. Mewakili rakyat yang hidup kesusahan, nak tambang naik KL pun susah. Mewakili NGO. Mewakili orang PAS. Mewakili parti-parti politik pembangkang. Perkasa tak wakil lah sebab dia dah hadir. Dan yang lebih penting ialah kita mewakili ahli-ahli dan penyokong UMNO yang takut untuk bersuara kerana pemimpin mereka yang menindas mereka dan rakyat Malaysia. Kita mewakili rakyat. Dan kita yakin tuan-puan semua, saya nak sebut akhir sekali, tuan-puan semua, tindakan kita hari ini, kita berhimpun mungkin tidak memberi apa-apa kesan kepada parlimen yang akan bersidang esok hari, 2-3 hari lagi, yang sebagaimana disebut oleh Datuk Takiri tadi, bahawa dia tidak lebih daripada rubber stamp untuk memastikan TPP ini berjalan dengan lancar ditandatangani. Harapan kita adalah terlalu sedikit, kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala esok Najib nak bertaubat. Tapi alangkah payahnya. Tuan-puan semua, hari ini kita hadir dengan sedikit kebaikan. Kita beritahu Allah, Tuhan yang menciptakan kita, bahawa Tuhan tidak ada dosa kecuali akan dibalas, dan tidak ada pahala kecuali akan dibalas. Tidak ada keburukan kecuali akan dibalas, walaupun tidak esok, tapi hujungnya akan dibalas juga. Dosa waktu muda walaupun tidak dibalas, akan dibalas waktu tua. Pahala kebaikan yang kita buat pada waktu muda walaupun tidak dibalas hari ini, tapi suatu hari nanti Allah Ta'ala tidak akan lupa untuk membalas. Tuan-puan semua, negara kita menanggung masalah yang besar. Kehadiran tuan-puan semua, jadilah saksi di hadapan Allah bahawa insya Allah kita semualah yang akan membaiki negara dengan kita buang pemimpin yang pengecut yang membawa negara kita ke ambang kehancuran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Takbir. Allahu akbar. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Nik Muhammad Abdul bin Nik Abdul Aziz, Ahli Parlimen Pasir Mas yang juga Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, di atas ucapan sebentar tadi. Takbir! Allah!